Jangan gangguin introku. Udah sana pergi. Hus. Minal aidin wal faidin ya, Kak. Iya, sama-sama, Mamat. Sendirian aja. Kapan kakak nikah nih? Udah 30 tahun ngejomblo mulu. Sherlock dong, Mat. Idul Fitri tahun ini sepi ya, Kak. Rasanya jadi agak sedih nih. Kita nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu teman-teman sama saudara-saudara kita. Kita harus di rumah dulu, jauhin keramaian, biar penyebaran virusnya bisa terhenti. Jangan malah bikin tambah parah dengan keluyuran nggak jelas keluar. Ketemu saudara kan bisa lewat telepon atau video call kayak gini. Teknologi sekarang sudah maju, bos. Kalau kondisi sudah aman. Kamu sekarang gak ada akhlak banget ya? Kalau udah punya, emang seneng sih. Tapi please lah ya, jangan mesra-mesraan di depan orang kayak ini. Maksudnya? Wah, nggak ada apa-apa kok, Kak. Tadi itu cuma adikku. Emang deh, dia itu manja banget deh. Walah, tunggu, bukannya kamu anak tunggal? Udah ya, Kak. Sampaikan salam sama keluarga sana ya. Assalamualaikum. Tunggu. Jangan pernah gangguin aku kalau pas video call. Lagian, kok kamu bisa di luar? Kamu kan udah aku masukin ke dalam toples. Sorry. Aku bertanya-tanya, apa ini sudah waktunya ya bagiku? Padahal aku belum dapat Mamat. Tapi suatu waktu ada guncangan yang sangat keras. Toples aku buat tempat kue. Oh, hampir aja ya. Tapi gimana caranya kamu keluar? Tentu saja dengan trik. Aku makan semua kuenya sampai habis.
Dan jadi ini alasan kemarin aku dimarahin, Mak. Aku minta maaf ya. Selama ini aku sering lakuin salah ke kamu. Maaf lahir dan batin ya. Jangan bikin aku nyesel minta maaf, oke? Okay? Ini kan hari raya Idul Fitri. Jadi memang seharusnya kita maaf-maafan kan? Kita ini cuma manusia biasa. Jadi tidak luput dari kesalahan. Oh iya. Kecuali kamu. Kamu kan hantu. Udahlah, aku mau ke orang tuaku dulu. Mamat minta maaf ya, Mak. Ayah, selalu bikin salah dan nyusahin kalian berdua. Mak dan ayah juga minta maaf kalau gitu, kalau ada salah. Boleh ya. Naikin uang jajan Mamat enggak? Ya. Kami keluarga besar Channel Cokraf mengucapkan Minal Aidin Wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri ya kawan-kawan. Semoga liburan kalian menyenangkan ya. Stay at home. Ngomong-ngomong, ini anak siapa ya?